PDB itu 60 juta, ya jadinya 60 juta karena 100% dari PDB. Kalau Bondowoso cuma 25 ribu per kepala keluarga per rumah, itu pun kadang-kadang nggak ngetes. Nah, ini yang kasihan siapa? Pak RTRW. Anggarannya dari situ. Memang Pak RTRW ada anggaran dari anak-anak dana desa, dana desa cuma di sana tidak dicantumkan besarannya berapa persen. Kalau kami perangkat desa jelas, aturannya dari Bupati 60% dari APD. Kalau BPD maksimal 20% dari APD. Tapi kalau RTRW tidak ada disebutkan, mungkin bisa banyak, mungkin bisa enggak. Tapi karena kita berhubung dengan infrastruktur, jadi mohon maaf nih kalau kami juga belum mampu menganggarkan yang lebih besar untuk kemudahan, karena infrastruktur Bondowoso itu sangat banyak. Kemarin kalau saya sudah menyusun RPJMD yang baru, kalau saya hitung-hitung untuk jalan desanya saja itu 40 km yang dimasukkan di RPJMD masih sama 2 km orangnya. Belum lagi yang jalur utamanya ini, alhamdulillah Pak Joko untuk tahun ini mungkin sebentar lagi sudah mulai dropping material untuk jalur K1 segera dilanjutkan dengan padu anggaran 10 miliar tetapi setelah dilelang 7,7. Ya, terima kasih perjuangan Pak Joko untuk jalur utaranya. Kami juga bersinergi dengan kepala desa lain untuk menggali potensi, dan kami sudah melakukan pemetaan untuk sekarang orang sudah mulai jenuh untuk wisata di pantai, sudah mulai melirik ke daerah pegunungan. Ini ada beberapa lokasi, Sudimoro sudah dikelola, ada Curug Mali, ada Bukit Kenutus, Gunung Kendeng, atau mana saja sudah kami petakan, ada Curug Biala, ada nanti untuk wisata religi mungkin di Batu Belah. Kalau kita bandingkan dengan Batu Sobong itu kan hampir sama lah mungkin, tapi Batu Sobong sudah maju kok, sini belum maju. Kemudian ada Bukit Palamarta. Nanti ini pemuda-pemuda ini harus bergerak lebih baik lagi. Kalau saya lihat Jalan Bunda Karang Torangnya sudah membuat wisata Bukit Limbuna. Kemudian kalau di daerah bawah di pantai di Bukit Nanti, para karunanya juga bergerak. Jadi kalau semua diserahkan ke pemerintah desa saja yang tidak mampu, mari kita sama-sama bergerak bersinergi untuk menjadikan Bondowoso yang lebih maju. Kami juga sedang bersinergi dengan yang lain. Ketika saya mengambil rapor dengan Bupati bahwa setiap desa harus mempunyai berapa keunggulan, kami waktu itu diundang oleh Diskermades bagi desa yang bumdesnya belum jalan mungkin bisa untuk di sektor Gunung Sumur. Itu kami ketemu sekali lagi dengan Diskermades. Dari Diskermades juga pernah ke rumah saya sekali, dari Disperindak, dari BKPM juga hadir kemarin, dari Dinas Kesehatan juga hadir untuk meninjau kesehatan petani gula khususnya di Menganti. Kami ambil contoh di Menganti dulu, terkait juga dengan IRT-nya mana sudah. Dan kemarin puasa kami ketemu dengan eksportir orang Lombok, siap menampung satu bulannya 20 ton untuk diekspor ke Amerika juga semua. Nah ini kadang-kadang saya bingung juga, ketika saya mempunyai ide yang bagus, kebiasaan yang bagus, jatuh di masyarakat yang apa, kesel-kesel. Jadi mestinya harus sama-sama. Kalau kepala desanya mau maju, masyarakatnya nggak maju, ya susah juga. Kalau masih menteri, warga masyarakatnya yang maju, kepala desanya nggak maju, kepala desanya cuma satu orang, dikeroyok hampir 6.000 penduduk di Indonesia kan kalah. Tapi kalau masyarakatnya nggak maju, biasanya mengurusin 7.000 orang, 6.000 ya sulit juga. Jadi mari kita sama-sama ke depan, kita bangkitkan perekonomian Bondowoso untuk dengan terbangunnya mudah-mudahan ini Pak Joko, harapan kami 2020 sudah clear sampai di genteng Pak. Ya nanti sesuai umurnya maju, nanti di Kalimantan ada Curug Biawak atau Ngabu Bunga, nanti naik ke atas sana kalau putih, nanti kita sinergi dengan Pak Kades Jawa Timur. Saya sudah ketemu untuk Bukit Rumpuyangnya, di wilayah kedua ada Bukit Tenggang dan Kuning Kemutus, mungkin bisa dikembangkan juga untuk pemandangan ke wilayah Banjar. Insya Allah, kalau infrastruktur jalur utara ini sudah maju, insya Allah Bondowoso akan lebih maju. Amin.
Sekali lagi saya mohon dukungan doa restunya, terutama ini pesan saya, terima kasih Pak Yogi. Mudah-mudahan ini takbah tadi sudah mengatakan akan memberikan santunan kepada yang yatim. Alhamdulillah ini mudah-mudahan terrealisir. Kalau di Kali Bintang sudah, tapi setiap malam 10 suro. Mungkin ini yang kedua juga di sini di nanti belum, dikit-dikit saya belum pernah dalam undangan. Saya doakan mudah-mudahan terrealisir. Karena tiga hal penting. Yang pertama agar Donorojo menjadi desa yang bersatu dari badan walaupun obur. Yang pertama, yang ulama selalu memberikan pengurangannya kepada umatnya. Yang kedua, pemimpinnya umatnya harus jujur dan adil bebas dari korupsi dan korupsi nepotisme. Yang ketiga, orang yang kaya selalu memberikan bantuan, memberikan santunannya kepada anak yatim dan fakir miskin. Insya Allah kalau ketiga itu sudah dilaksanakan oleh masyarakat Donorojo, maka tidak mustahil Donorojo akan menjadi desa yang bersatu dari badan walaupun obur. Dari saya cukup sekian, dari awal saya banyak berbicara, banyak kata yang kurang berkenan menyinggung perasaan saudara-saudara semua warga masyarakat saya. Tidak bermaksud saya menyinggung, kesalahan mohon dimaafkan. Aturan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekali lagi hidup Kongra, hidup Kongra, Kongra. Terima kasih.